Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi bersama aku, Nana Nadi, di The Sims 4 100 Be Michelin's episode 25. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian baik-baik aja. Jangan lupa videonya di like dulu ya, komen juga dan subscribe aku. Dan kasih tau teman-teman kalian kalau misalkan ada selalu bikin konten di Sims 4 yang seru banget. Nah dan sekarang si Juyu kayaknya ada monster ya, jadi dibangunin si Tadeshi, terus bangunin mama Chloe juga dong. Anyway, kan kamu udah penuh juga nih energinya, menurut aku gak usah lah ya. Oke, kamu makan dulu nih. Kamu sedih kenapa sih? End of the world, gara-gara dingin ya hari ini. Nyalain komputer, no chatting. Mending kamu sarapan dulu nih. Lagi malu gitu tiba-tiba, gak tahu malu kenapa. Loh, kamu abisin atuh. Saya pengen lanjutin ini ya, ini punya siapa by the way? Oh, ini punya kamu ya, Zen ya. Help me dong, Butler Teron. Bisa gak ya? Butler, bisa kita minta tolong untuk bantuin, jadi aku pengen nyuruh si dia. Kayak Tadeshi ini Beatles-nya, ini mama aku lagi masakin lagi sih. Padahal tadi kita tuh habis baru bikin apa tuh. Rika, kamu sini duduk tuh bareng sama kakak kamu. Ya ada gnomes lagi ya teman-teman. The present. Oke, okay, tiba-tiba Zee nanya dia dapat barang. Oke, okay, jadi menurut aku bersyukur aja itu dua balita kita teman-teman. Kan age up ya teman-teman. Jadi kita bakal ngerai ambil aja ya tuh. Udah diambilan lah. Ini gara-gara laptop aku taruh sini, jadi tuh pada makan di atas laptop dong ya teman-teman. Menstrual relief medicine biar nggak sakit perut ya teman-teman. Oke, gimana nih mood kalian? Udah pada oke? Rika, kamu PR udah selesai belum buat besok? Oh udah ya, oke. Hook dulu peluk-peluk gitu ya kakaknya. By the way, kamu juga ada project loh. Kalian semua ini ada project loh ya. Si Darren dong yang ngerjain ya ampun. Ini kamu kerjain ya Rika ya. Project kamu nggak ada yang muat lagi di situ. Ada yang bisa muat nggak taruh di sini? Yang muat ya. Nih coba kamu kerjain gitu atau teman si Rikanya. Zin, kamu bantuin ini atau si Darren punya kamu malah ditinggal, malah main komputer kan di ya ampun. Ya udah kamu ngerjain PR dulu deh tadi sih. Ini anak-anak asrama baby, gara-gara kemarin kita bisa hangout gitu kan teman-teman, jadinya gak sempet kita ngerjain PR. Ya ampun, aku juga yang gak ngeh gitu. Jadi ya teman-teman, dia bikin all solar system ya. Thank you Darren, kamu bilang dong makasih gitu sama Darren. Yeay, terus coba kamu sama Blake story gitu. Thank you banget Deron, kita simpan teman-teman. Habis itu Zin bantuin punya Arika ya, biar cepet selesai nih. Yuk Deron juga dong minta bantuin biar cepet semua selesai nih tugas-tugas si ini. Deron sini Deron, bantuin punya Rika. Kasian banget Deron, kita suruh-suruh bantuin dong teman-teman. Misi kembar kita bantuin teman-teman, dia lagi bikin gunung gitu ya. Mana nih punyanya kamu, di mana nih? Malah ikut ngobrol di bawah lagi si Julio nih kamu nih. Kita start working, terus habis itu si Tadashi ikut-ikutan. Si Kai ngechat dong, kamu ngesen aku memes. Wah, kalian udah PDKT teman-teman. Cuman kemarin ditolak ya, sedih banget. Cuman kayaknya si Tadashi ngirim-ngirim memes gitu yang lucu-lucu. Dan punya ini, yuk sini Rika juga bantuin atau pada bantuin punyanya si Julio. Kamu udah nugas kan? Oke, udah. Yay, thank you. Udah dibantuin. Tuh ada meletus-meletusnya dong. Ini kalau disimpan gak apa-apa nih. Ngeri banget gak sih? Alma is hungry teman-teman. Baby vampir kita bangun-bangun langsung lapar ya kan. Udah ada sushi ya. Udah kamu bisa ambil sushinya. Mau sushi tuh. Itu sushi baru kok. Ambil aja Alma ya. Kalau ada. Ini sushi siapa? Sushinya mama Chloe ya, ditinggal ya. Oke, gak apa-apa deh, abisin aja sushi. Julio nih sendiri, kasihan atuh Tadeshi, bantuin atuh. Kita asis teman-teman, mama Chloe juga. Ini kenapa Sims kita pada sedih-sedih semua ya, 100 baby kita, gara-gara kedinginan gitu teman-teman. By the way, hari ini tuh kalian udah telat sekolah loh. Apakah ada event gemam please ya? Oke teman-teman, jadi aku lupa ternyata karena kita ada ini apa sih event, jadinya aku kira itu kita masih sekolah, tapi enggak ya teman-teman. Kan saya udah bangun juga teman-teman, kayak dia juga lagi lapar ya, tapi minta sama Darren. Darren emangnya helpful banget lah. Oke, kan dedinya Darren. Darren, ini mau makan atau mau dibawa kemana sih Darren? Mau dibawa kemana Darren? Kok diturunin di sini? Ini teh mau makan ini Didi. Kamu bilang atau Kanza? Dibawanya ke sini dong teman-teman, kedengar gitu. Oke, udah jadi nih. Jadi ternyata siapa sih Julio bikinnya sama ya kayak siapa? Si Arika ya, dia manggil ibunya ya kan.
Si Deron, tunggu ya, ini dikasih makan kok sama si Deron ya, thank you Deron, lup banget, tapi dia lagi jerawatan gitu teman-teman. Kenapa Kanza? Udah dikasih makan kan? Lo kok dibawa lagi sama mama Chloe ya kan? Udah dikasih makan kok itu. Ya, ditanyain kakak tadi sih tuh. Maaf ya tadi pada gak lihat Kanza, kalau Kanzanya lagi lapar teman-teman, jadinya lagi pada sibuk ngerjain itu. Ini kumaha ya teh? Si Kanzanya mau makan atuh. Kakak Tadeshi juga kenapa di pick up terus ini? Taruh aja atuh. Mau ditaruh di mana? Oh, mau dikasih makan sama Kakak Tadeshi ya. Di sini. Oke, udah deh kalau kayak gitu. Dia manggil Deron, semuanya aja dipanggil ya. Si Kanza bingung jadinya, udah atuh udah dikasih dua-duanya. Hey, si Baby Alma main sama boneka itu. Oke, ini dibawa ke sini, dibawa ke sana gitu kan. Jadinya diambil sama Baby Alma tuh. Yogurtnya ya kan. Nih, sandwichnya. Kasian si Kanza ini dibawa ke sana-sana teman-teman, bingung dia kan jadinya. Coba atuh chat lagi. Tadi sih coba kamu deketin lagi, terus Julio juga kamu coba chat lagi, Talia ya kan. Cuman si Zain ada yang komen juga ke aku, katanya kak enggak apa-apa kok kalau misalkan Zain sama Anna walaupun dia lebih tua. Tapi kayaknya sepertinya aku enggak. Ini ya teman-teman. Untuk Zain mungkin bakal aku cariin lagi nanti. Coba kamu ajak ngobrol. Loh kok ketiduran sih? Pak si Zainnya nonton apaan sih emang? Film ini ya? Apa sih? Oh, ini film guguk kucing gitu kayak Hachiko itu ya. Kamu tidur sih? Gara-gara movie-nya katanya bosan teman-teman, dia enggak suka tipe-tipe movie yang ada tentang hewan kayak gini. Baby Alma gimana? Oke. Okay. So Baby Alma hari ini bakal age up teman-teman dan udah level 3 semua ya. Jadi udahlah gampang itu. Tapi sebelum itu teman-teman, mama Chloe mumpung kayak pas lagi kayak gini pengen coba untuk ngedeketin satu orang lagi nih. Mungkin kita bakal kesana gak sih? Oke teman-teman, so aku tiba di Heart. Nah di sini ada satu sims dari Mina ya, dia tuh udah nyumbangin sims lagi teman-teman, dan aku pengen coba siapa sih mama Chloe untuk ngedeketin mumpung dia lagi les juga kan, dia lagi pengen teman-teman, jadinya ini pas banget. Dan itu punya peliharaan guguk, lucu banget ya. Kita udah disapa duluan dong teman-teman. Apakah ada si Heart-nya? Oke, coming. Jadi ini dari Poki Flavor juga nih teman-teman. Dan ini dia Sims-nya. Terus, so ini dia Heart teman-teman, yang bakalan jadi calon didi kita yang terakhir untuk di satu lot ini, karena udah 8 Sims nih. Jadi kalau untuk aku memutuskan untuk 8 Sims aja. Ini kita bakal coba ngedeketin langsung ya teman-teman. Apakah si mama Chloe masih bisa enggak dia untuk mendekatkan ya, mumpung dia lagi flirty-flirty. Jadi kayaknya kita langsung aja cheerful introduction deh. Mama Chloe, kelihatannya dia ini sifatnya gimana ya? Suka guguk gitu ya, lucu banget sih Heart-nya ini loh. Dia tuh rubah kali ya? Atau guguk sih? Aku jadi autofocus ke ini. Yeay, ternyata si Zain-nya dia grade up loh, udah A tiba-tiba loh. Perasaan mereka gak sekolah ya teman-teman, kok tiba-tiba jadi A ya? Aku bingung sendiri, semuanya udah A semua kok, kecuali Rika masih belum ya, nyusul teman-teman. Langsung flirty bisa gak ya teman-teman? Aku pengen langsung to the point, apakah mama Chloe bisa gak ya untuk ngedeketin sama calon barunya ini? Aku gak tahu nih, soalnya hari ini tuh rencana aku tuh pengen ngerayain ulang tahun Baby Alma. Jadi si mama Chloe gak bisa kayak lama-lama gitu teman-teman di sini. Masih belum bisa, mungkin di next episode aja teman-teman untuk ngedeketin mama Chloe bersama si Zack ini. Namanya Zack dong, Zack Heart. Ternyata bisa dong teman-teman. Kok ini bingung juga ya aku. Langsung flirty-flirty kayak gitu, mumpung langsung flirty nih. Oke lah, langsung aja teman-teman. Tapi belum ada ya pilihan itu. Jadi mungkin overrose dulu kali. Pointnya kita romance dulu. Mungkin teman-teman kayak tukeran nomor gitu mungkin. Bingung gak sih tiba-tiba kayak tiba-tiba ada yang ngetok rumah, terus tiba-tiba flirty gitu, aneh gak sih tiba-tiba? Only mama Chloe aja yang kayak gitu ya teman-teman, sumpah sih ya. Compliment apprentice juga bilang kamu kasep banget sih Heart. Jack, namanya Jack atau Zack sih? Oh ya Zack, sorry namanya aku lupa terus teman-teman. Dan Sims yang buatan Poki ini benar-benar bagus banget ya teman-teman. No way, kayaknya mama Chloe gagal ya teman-teman tadi ngedeketin gitu. Kayaknya emang kita terlalu cepet mama Chloe, dia langsung kayak apa sih? Oke, coba kita nggak boleh nyerah kalau kayak gitu. Kita langsung aja mau Chloe untuk romance lagi, mungkin pick up line. Padahal tadi aku cuma pengen bilang, Zack kamu tuh kasep banget. Terus tapi dibilang dia nggak mau, dibilang
cakep teman-teman. Aneh banget gak sih? Terus coba tanya, dia single gak gitu. Terus coba yang lain mungkin. Oke, jadinya awkward teman-teman. Ya udah deh kalau kayak gitu. Kalau udah awkward ya nanti aja deh ya teman-teman. Yang penting kita udah coba kenal sama si Zack-nya ini. Masa kita bakal ngerayain ulang tahunnya si baby fanbase kita, tapi cuacanya dong ya teman-teman gak mendukung banget. Di sini tiba-tiba hujan gitu dong, kasian banget dong nih sama anak-anak 100 baby superhero, kayak kok hujan sih, sedih banget dong mau ngadain ulang tahunnya baby Alma teman-teman. Terus ini juga aku baru ngerayain pas sore ya as always, cuman gara-gara mendung jadi makin-makin sedih aja kayak gitu teman-teman. Tapi kita kan untungnya di indoor ya teman-teman, jadinya nggak apa-apa. Oke, okay. So abis itu aku juga pengen untuk ngundang yang lain juga nih. Kita kan melihat penampilan Kanza teman-teman yang udah aku makeover Tara. So ini dia kayak lagi sedih teman-teman ya, gara-gara ini kok hujan sih, kesel banget. Dan baby Alma juga ulang tahun jadinya sedih teman-teman gara-gara hujan dong nih. Sad banget ya teman-teman. Sini kita bawa dulu siapa sih baby Almanya teman-teman untuk ini si Kai ya teman-teman. Lihat deh, kalian bisa lihat si Kai chance banget dong dia teman-teman, yang udah aku makeover baju apa aja partinya teman-teman. Tolong dong tadi sih kamu bawa tuh, ini adik kamu hujanan, ya ampun si Kanza teman-teman. Kamu pick up dulu atuh ke sini. Dan di sini ada Dedi Akira dong ya. Aku baru ngeliat di sini Dedi Akira dong. Tapi kan untungnya di indoor lah. Ini pada ngerjain tugas di sini Talia sama si Julio ya kan. Si jodoh ya kan. Mau kita deketin si Julio ngerjain PR, si Talia ngerjain PR juga. Tapi hujan-hujanan atuh kalian nih gimana? Eh, by the way, tadi kamu ngapain sama Kay nih? Ada sih. Kamu PDKT atau gimana? Ini ada Dedi Devon teman-teman. Aku juga udah undang dia ke sini ya kan. Nih baby Alma, kamu sapa dulu nih Dedi kamu. Kamu kan jarang ketemu sama Dedi Devon. Mungkin kamu talk about princess gitu deh. Ya ampun teman-teman, hujannya benar-benar parah banget ya ini di sini. Jadi aku pengen suruh mamaku untuk bikin kue dulu karena aku belum bikin kue seperti biasa teman-teman. As always, aku bakal bake baby vampir kita itu adalah zombie cake. Kanza, kamu mending coba ikut-ikut dance gitu di sini nih, waktu musik belajar dance gitu. Julio mau foto sama Talia enggak? Paolo, banyak banget Dedi ya teman-teman di sini. Ada Dedi tadi, ada Dedi akhirnya, terus Dedi siapa itu? Oke, ini kuenya udah jadi Mama Chloe belum ya? Aku mau tadi sih kamu untuk ini dong, dramatic story gitu. Wah ini dia baby Alma kita, baby vampir yang mau ultah teman-teman. Coba mau yang lain atau lucu ini teman-teman, karena ini udah malam. Jadi baby Alma setelah kita udah fotoin, kita langsung aja untuk age upin. Aku bakal taruh di sini. Seperti biasa kita selalu nyewai di sini ya teman-teman. Ini aku jadi foto dua kali dong, nggak apa-apa. Mumpung lagi chance gitu kan. Ada foto ke foto Zennya ya. Zennya tapi ketutupan sih by the way. Gak apa-apa lah, suruh kesini teman-teman. Zen juga sini Zen. Kanza sit here ya kamu ya. Oke, kita suruh kesini semua teman-teman. Dan Mama Chloe kita suruh untuk langsung aja help blow out candle si baby vampir kita ya, itu adalah baby Alma. Oke, kalian tunggu situ ya, tungguin baby Alma. Wah si Zen ini mau pi dong, yaudah kamu pi dulu deh Zen, jangan ditahan-tahan kalau kayak gitu ya kan. Oke, okay. Kasihan si Arika-nya bersin-bersin teman-teman. Kayak ini udah nih, udah ready nih adek kamu mau tadi. Ini ada Anna dong teman-teman yang udah age up, walaupun belum aku makeover ya, tapi kelihatannya dia jadi chance ya teman-teman. Kelihatannya jadi chance gitu, cuman dia lebih tua gitu, jadinya aku galau teman-teman. Apa kalian setuju Zen deket sama aku mau screenshot dulu. Happy birthday baby Alma, happy birthday baby Alma. Lucu banget gak sih teman-teman, cute. Aku mau foto dulu ya. Happy birthday baby Alma, happy birthday baby Alma, happy birthday baby vampir kita, happy birthday baby Alma. Yay, soon bakalan jadi baby udah jadi anak-anak vampir ya teman-teman. Kita bakal lihat dia nanti seperti apa. Arika kenapa kesel atuh, yang lain pada ngerayain dia kesel. What?
kaget dong aku teman-teman, dia SAP kenapa rambutnya pendek kayak cowok. Bingung ya teman-teman, ya ampun, ya udahlah ya. Oke, seperti biasa kita bakal randomize untuk perilakunya baby vampir kita. Kita mulai ya, let's go. Jadi ternyata, oh ternyata si Alma ini vegetarian dong teman-teman. Padahal sebenarnya vegetarian dia tuh sukanya makannya darah ya. Emang dia gak suka makan makanan manusia kan, dia darah sukanya, gimana dong. Ya udahlah. Dan untuk skillnya mungkin aku pengen dia itu lebih kayak ke pintar gitu sih teman-teman. Jadi aku bakal pilih yang mental gitu ya. Untuk Pisces pertama kasih ke Kanza atau yang ada kamu yang ucul ini. Dia kenapa kurang tidur ya, kesel jadinya ya ampun, kasihan banget dong teman-teman. Dia udah capek kayak gitu kayaknya ya. Oke, yuk mau pulang atuh. Yuk baby Kanza mau pulang. Yuk kita lebih oke dulu nih ke Kanzanya. Cuma dikasih kue sama kakaknya dong teman-teman. Dia kesel gara-gara dia tuh udah ngantuk teman-teman. Dia kakaknya baru ulang tahun. Aku nggak mau cake, maunya pulang. Kasian banget ya teman. Tuh Zin masih tetap deket aja teman-teman sama Anna dong. Walaupun dia lebih tua ya, gimana dong? Ship it or not? Wajar nggak sih kalau misalkan cowok suka sama cewek yang lebih tua? I don't know, komen di bawah video aku teman-teman menurut kalian seperti apa. Karena aku belum sempat makeover juga sih. Oke teman-teman, karena siapa sih Kanzanya, kasian banget teman-teman, udah ngantuk dong dia jadi tidur di bawah kayak gini. Mending kita langsung aja kali ya untuk ending aja di episode kali ini. Jadi mau aku pick up dulu, yuk kita ending aja ini early karena si Kanzanya udah ngantuk. Yuk kita bangunin yuk langsung aja. Makasih udah pada datang ya ke sini, kasihan banget Kanzanya soalnya teman-teman. Yuk sini Kanza, don't sleeping di bawah kayak gitu. Oke teman-teman, so kayaknya ya kita ending dulu di episode ke 25. Semoga menghibur kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan series ini, jangan lupa videonya di like dulu ya. Komen juga dan subscribe aku. Sampai jumpa lagi next time di video aku. Wanna be baby channel selanjutnya. Bye bye. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Dadah. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bellnya, gambar bellnya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.